بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدسات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa dimanapun antum antuna berada rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah wa pada pagi hari ini di hari Jumat, di hari yang berkah, di hari yang mulia kita dipertemukan kembali di majelis kita, di likok kita di madrasah kita dengan bahas kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah Wa Taifatil Mansurah jamaah jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali. Di mana pada bahasan sebelumnya kita bahas terkait dengan Mahia Abu'aifatul Mansurah. Siapakah golongan yang diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan At-Tauhidu wa Anwa'uhu. Pondasi yang paling penting dalam prinsip akidah seorang muslim adalah dia mengenal bagaimana kemudian tauhid yang benar, mengenal terkait dengan bagaimana ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik, mengenal bagaimana konsep ya, pengabdian seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di bahasan kita insya Allah Ta'ala kita akan bahas eh, bab terkait hal yang paling fundamental dalam diri seorang Muslim, yakni terkait dengan tauhid faqal al ta'ala At-tawqid huwa Alladhi khalaqallahu al Bahwa tawqid itu adalah sebuah bentuk ya Pengesaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di mana bentuk keesaan kita kita berikan dalam semua hal, dalam semua bentuk nama-nama ibadah. Sehingga semua bentuk ibadah kita berikan hanya kepada Allah wajalla yang dimana Allah Azza wajalla menciptakan alam semesta ini menciptakan kemudian dunia seisinya dalam rangka Bagaimana seorang itu agar beribadah kepada Allah Azza wajalla sehingga dari ayat yang mulia ini ada sebuah atau dari penjelasan ini ada sebuah isyarat bahwa fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia sebagai jembatan kita untuk mengabdi kita kepada Allah Azza wajalla Bukan dibalik, ya. Bukan dibalik kemudian seseorang hidup di dunia, malah Naudzubillah dia menjadi fasilitasnya dunia, yang artinya dia bekerja siang malam, ya malam jadi siang, siang jadi malam, bahkan kaki jadi eh, kepala, kepala jadi kaki. Artinya begitu semangatnya dia untuk menggapai dunia, tetapi dia lupa bahwa fungsi penciptaan manusia itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma الْجِنَّ وَالْإِنْسَ jinna wal Dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan mereka semua tunduk dan patuh beribadah kepadaku. Maka ayat yang mulia ini dalam surah Az-Zariyat ayat 56 eh, membantah ya orang-orang kafir Quraisy dulu ketika mereka mengatakan bahwa dunia ini diciptakan katanya adalah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada dunia ini maka itu salah yang benar adalah Allah ciptakan dunia seisinya ya agar kemudian manusia jin itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tadi kita sampaikan bahwa fasilitas yang Allah berikan di dunia ini maka menjadi wasilah menjadi jembatan, menjadi perantara. Bagaimana kemudian kita semakin ya bisa mengabdi, semakin kita bisa memperbaiki ubudiah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, para pemirsa, e, dimanapun antum antuna berada, rahimakumullah. Nah, kemudian kita breakdown bahasan kita terkait dengan tauhid, ya, terkait dengan macam-macam dan jenis tauhid. Maka para ulama menyebutkan bahwa Tauhid itu dibagi menjadi tiga macam dan ini diambil dalam sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sangat banyak kita jumpai jamah sekalian ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan terkait dengan tiga macam tauhid yang menjadi landasan menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip dalam akidah tauhid yang paling mendasar. Baik, yang pertama adalah disebut dengan tauhid eh, Robbi. ya atau istilah lainnya dengan tauhid rububiyah. Tauhid Robbi ya adalah huwal i'tirof. Adalah sebuah pengakuan seorang hamba bi anna azza wa jalla huwal rabbu wal khaliq wal mudabbir. Ya, bahwasanya seorang hamba mengakui bahwa Allah azza wa jalla adalah zat yang disebut dengan robb robb itu artinya mengatur. Mengatur dari tempat singgah sananya mengatur kemudian semua yang ada di muka bumi ini mengatur semua yang ada di langit mengatur semua yang ada di keduanya artinya di langit, di bumi ya, dan semua yang ada di muka bumi ini Allah Azza wa Jalla yang mengatur dan ini harus kita yakini Ya, dan Allah Azza wa Jalla juga Al-Khaliq, Al-Mudabbir zat yang menciptakan zat yang kemudian E, mengatur semua kebutuhan-kebutuhan hambanya, kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Oleh karenanya, tauhid yang jenis pertama ini banyak sekali dikenali oleh orang-orang kafir jahiliyah waktu itu. Orang-orang jahiliyah sangat paham, ya, sangat mengerti bagaimana konsekuensi ketika mereka memahami tauhid rububiyah atau rob ini. Ya, oleh karenanya beliau menyebut bahwa di ditarafa bihadal kufar. Maka tauhid ini sangat dipahami oleh orang-orang kafir, ya. Tetapi pemahaman orang-orang kafir ini tidak bisa menyebabkan mereka masuk ke Islam. Kenapa baca jem terakhir rahimakumullah? Karena ternyata pengakuan saja. Kita mengakui si A benar, si B hak. Semata-mata pengakuan seperti ini, maka belum bisa dikatakan misalnya dia mengakui bahwa si A ini adalah soleh, si A ini adalah hebat, tapi dia tidak berupaya untuk menjadi soleh misalnya. Maka sekedar pengakuan ini tidak cukup. Sama orang-orang kafir juga demikian. Mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rob, ya, sang pemelihara, sang pencipta, sang pengatur. Tetapi tidak ada bentuk konsekuensi dari pengakuan itu dengan bentuk apa? Masuk Islam dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena faktanya orang-orang kafir ini mereka masih menyembah patung gitu. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah sebuah keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Tetapi mereka punya sebuah keyakinan. Yang ini perlu kita garis bawahi jamaah bahwa orang-orang kafir dulu memiliki keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengatur, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya ketika kita lihat dalam surah Az-Zuhruf misalnya. Ya, ayat yang 87. Allah Ta'ala berfirman, Jika engkau tanya mereka, wahai Muhammad, ya, jadi orang-orang kafir jahiliyah ditanya, Man khalaqahum. siapakah yang menjadikan mereka? Siapakah yang menciptakan kalian? Ya, Maka mereka orang-orang kafir jahiliyah mengatakan, Wa Allah. Maka mereka kompak, mereka sama suara, mereka satu suara, mengatakan bahwa yang menciptakan, adalah Allah subhanahu wa ta'ala Cuma sekalian Para pemirsa dimanapun Antum antuna berada Arsadana wa arsadakumullah Maka dalam ayat yang mulia ini ya Bisa kita lihat bahwa orang-orang kafir Sangat kemudian mengakui Sangat kemudian mengetahui Sangat mereka ini paham Benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat Yang telah mengatur menciptakan Dan lain sebagainya sehingga bisa kita katakan bahwa orang-orang kafir Quraisy jahiliyah dulu, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan tauhid Robb atau tauhid rububiyah. Faktanya juga ketika kemudian kita lihat dalam sebuah kasus ya, jadi orang-orang kafir ini tidak hendak perjalanan ke sebuah tempat menyeberangi lautan. Ketika mereka mau menyeberangi lautan, maka mereka sebelum perjalanan ke laut, maka di tengah-tengah perjalanan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. al Dengan doa yang sangat khusyuk, Dengan doa yang sangat luar biasa eh, menghadirkan hati. Tetapi ketika kemudian falah najainahu bahri. Ketika Allah selamatkan mereka dari perjalanan ke laut. Allah selamatkan mereka dari perjalanan yang bahayakan. Allah selamatkan mereka dari kekhawatiran ketika kemudian melewati laut. Ya, apa yang terjadi, Jemaah? Idhum yusrikun. Maka mereka, orang-orang kafir ini, kembali kepada kemusyrikan mereka. Mereka kembali kepada bentuk ibadah selain kepada Allah. Mereka kembali kepada berhala-berhala mereka. Nah, ada sebuah pengakuan yang ada dalam diri orang-orang kafir ini, bahwa mereka mengakui Allah yang menghidupkan, ya kan? Allah yang mengatur, Allah yang menyelamatkan yang artinya tauhid ini adalah tauhid yang kemudian e, dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah, maka sehingga kita seorang muslim jangan sampai kalah gitu. Kadang-kadang ada seorang muslim yang apa ya, e, mungkin sebutlah muslim tapi dia hobi kepintak minta kepada selain Allah. Minta pada dukun, minta pada paranormal, bahkan minta pada tempat-tempat yang dianggap itu punya semacam kayak apa ya, kesaktian gitu semacam kayak punya kemudian eh, dianggap itu bisa mendatangkan manfaat dan maluwal padahal tidak. Nah kalau ada orang Muslim yang jenis seperti ini dia datang pada orang pintar dia datang pada paranormal dia minta pada ini dia minta pada itu maka berarti statusnya kalau kita lihat dari sisi ini lebih mending orang-orang kafir jahiliyah dulu kalau orang-orang kafir jahiliyah mereka ketika dalam kondisi sempit ya dalam kondisi susah dalam kondisi khawatir takut mereka doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ketika orang muslim hari ini misalnya dia dapat musibah, ya, misalnya sebutlah misalnya barangnya hilang gitu ya. Atau mungkin karena musibah sesuatu sakit yang itu berat sekali. Kadang-kadang orang muslim seperti ini dia datang kepada orang pintar, dia datang kepada paranormal, dia minta kepada orang yang dianggap punya eh, apa ya kayak semacam mungkin ya kelebihan-kelebihan yang itu adalah syaitan, dari dari setan. Maka ini e, statusnya orang muslim ini dengan orang kafir ini lebih mending siapa? Orang kafir dari sisi pemahaman bahkan amalia tauhid robbi atau tauhid rububiyah. Nah, jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Maka e, tauhid itu ternyata dibagi juga gitu ya. Ada dalam hal dalam ranah pemahaman, i'tiraf bi anna wal khaliq wal mudabbir pembagian bahwa Allah adalah zat yang mengatur, menciptakan, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Itu terkategorikan dengan tauhid tauhid rob. Nah, jemaah sekalian, para pemirsa eh, arsadana wa Arsada Nah, terkait dengan tauhid eh, rob ini, maka seorang muslim hendaknya dia memahami benar ya, sehingga tidak ada unsur kemudian dia minta kepada orang pintar, minta kepada orang eh, yang dianggap punya kelebihan dari syaitan, Alhamdulillah. Maka ketika seorang muslim dia memintanya kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mengetahui, meyakini bahwa Allah yang mengatur, menghidupkan, dan mematikan. Tapi jemaah sekalian, rahimani wa Itu jenis yang pertama tentang Tauhid Rob. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian Tauhid adalah Tauhidul Ilah. Ya. Tauhidul ilah yang kita sebut dalam istilah lain adalah tauhid uluhiyah. Tauhidul ilah ini jamaah sekalian, para pemirsa rahimahumullah, yang membuktikan, nah ini puncak dalam artian puncak, itu yang bisa membuktikan seorang itu dikatakan muslim atau tidak, itu di poin kedua ini. Di tauhid ilah. Tauhid ilah adalah, bi bi'anwa'il ibadat. Ya, al-masru'ah. Jadi tauhid uh, al ilah adalah bentuk pengabdian kita, bentuk bagaimana kita mengesahkan dalam beribadah kepada Allah azza wajalla, ya, dalam semua hal. Semua cabang-cabang ibadah kita tujukan hanya kepada Allah azza wajalla. Dan kalau kita bicara ibadah itu kan luas sekali ya, makna daripada ibadah itu sangat-sangat luas. Bukan hanya sekedar yang dipahami sebagian apa? sebagian orang ya misalnya ibadah itu seperti doa gitu ya seperti sholat zakat puasa ya bantu orang nah, bukan cuma itu gitu maksudnya kalau kita menggunakan definisinya definisi daripada ibnu Qayyim, Ibn uh, ibnu taimiyah taala beliau menyebut bahwa yang namanya ibadah adalah ismun jamion likulli ma yuhibbuhullahu uh, minal a'mali wal af'ali wal batinah jadi ibadah yang disebutkan oleh beliau adalah semua unsur nama. Apapun itu jenisnya. Apapun itu namanya. Ya. Ya nama itu kalau kita ismun dalam bahasa Arab itu kan bisa disebut kata benda gitu ya. Walaupun bisa juga mungkin kata kerja ya. Nah, sebuah nama aktivitas, apapun itu jenisnya, yang dimana aktivitas atau nama itu mengandung satu, ini ciri-ciri ibadah. Ya. Jadi apapun jenisnya namanya, kalau unsur pertama adalah ada rasa di mana Allah mencintai amal itu. ya. Dan yang kedua adalah unsurnya Allah ridho dengan amal itu. Itulah baru dikatakan ibadah. Baik yang sifatnya itu nampak, bisa dilihat oleh kasat mata. Oh, dia lagi sholat misalnya gitu ya. Oh, sedang bantu orang. Oh, orang ini sedang sedekah. Ini kan kasat mata kelihatan. Atau yang kemudian batinah. Ya, yang tidak nampak, misalnya, punya niat baik untuk bantu orang, itu kan nggak nampak, karena belum terwujud misalnya bantu orangnya. Tapi dia sudah punya niat, ya. Nah, semua hal tersebut, kalau dilihat dari dua unsur tadi: pertama, Allah cintai, Allah ridhai, maka itu adalah bagian daripada al ibadah, sehingga zaman sekalian konteks ibadah itu maknanya sangat luas. Cakupan dalam bentuk ibadah itu sangat sangat luas sekali, sehingga tidak bisa dibatasi gitu ya dengan mungkin amal-amal tertentu seperti misalnya talabl ilmi, halako, ya, ngaji, baca kitab, baca buku, sekolah, belajar, murojaah bukan hanya itu gitu. Yes. Hati pun terkadang menjadi sebuah amal dan ibadah ketika hati itu kemudian niat sesuatu yang baik, ya, dan senantiasa husnudon kepada saudaranya itu menjadi nilai baik gitu kan. Nah, sekalian para uh, pemirsa dimanapun antum antum berada rahimakumullah. Nah, kita sambung kembali bahwa tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah seperti misalnya orang itu al isti'anah gitu ya. istana itu minta pertolongan. Termasuk di antara ibadah juga toaf, ya. Menyebelih, bernazar, dan jenis-jenis ibadah yang lain ya yang dimana ibadah ini kemudian mengantarkan dirinya kepada Allah azza wa jalla makanya kalau kita lihat dalam uh, surah al-fatihah ya itu kan ada bentuk ibadah yang memang disendirikan dibedakan ya. misalnya ayat uh, Allah telah berfirman di surah al-fatihah yang ke berapa itu kelima ya iya karena wa iya karena ia karena budu hanya kepada Engkau ya Allah kami me menyembah, kami mengabdi, kami beribadah. Wah iya karena setain dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Nah di sini ada dua hal yang kemudian Allah pisahkan. Pertama adalah ibadah secara global, secara umum. Ya, sebenarnya masuk juga pertolongan atau minta pertolongan kepada Allah azza wajalla, ya. Jadi minta kepada Allah itu bagian ibadah. Tapi kenapa dipisahkan? Nah ini menarik sekali. Maka para ulama menjelaskan makna nahus suka bil ibadah. Ya. Jadi maksud daripada Allah pisahkan meminta ini karena memang itu adalah ibadah yang besar yang kemudian membutuhkan ya eh, kesungguhan kemudian semangat dan lain sebagainya. Wa wahdak. Ya, dan seorang itu ketika kemudian dia nastain diperintahkan tuh hanya minta kepada Allah azza wajalla dan tidak minta kemudian pertolongan kecuali kepada Allah azza wajalla jalla. Wa tauhidul ilah yasmulu ifraduhu fid du'ai. Begitu pula termasuk di antara bentuk ya tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah atau al ilahi adalah bagaimana kemudian seseorang itu berdoa kepada Allah azza wa jalla. Bahkan termasuk di antara ibadah atau tauhid ilahi ya adalah dia eh, apa ya berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Ya. Dan pernah kita bahas di bahasan sebelumnya jamaah sekalian, para pemirsa rahimakumullah bahwa ketika kemudian seorang itu eh, apa ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla maka orang tersebut adalah orang yang dalam kondisi imannya diberikan oleh Allah kebaikan. Taib wal ihtikam ila dan berhukum dengan syariat-syariat Allah Azza wa Jal ya dakhirun fi Azza wa semua itu terrealisasi terwujud dalam sebuah ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni sesungguhnya aku adalah Allah tidak ada sembahan yang berat disembah kecuali aku kata Allah Azza Wajalla, Jalla fa'budni maka sembahlah aku ya surah Toha ayat 14. maka jamaah sekalian arsadana wa arsadakumullah ketika berbicara tauhid ilahi atau tauhid uluhiyah maka seorang muslim paham bahwa konsep ibadah itu telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah nah jemaah sekalian para pemirsa arsadana wa arsadakumullah kemudian pembagian yang ketiga faqolal mu'alif eh, rahimullahu ta'ala tauhidul asma'i wa sifat ya Tauhid terkait dengan masalah Asma' wa sifat uh, ya, Maka tugas kita untuk beriman Dengan semua yang dikabarkan Dalam Al-Quran, yang telah datang Dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan bicara asma' wa sifat, nama-nama dan sifat Allah ini luar biasa, panjang lebar Jemaah, dan panjang, bahasanya Panjang uh, Dimana dalam kaidah kita ini Terkait dengan asma' wa sifat bahwa nabi kita Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara sifat nabi itu kan luar biasa ya. Dari sifat uh, jujurnya, amanahnya, tabliknya, ya. Dan lain sebagainya itu sudah tidak kita lakukan lagi, ya. Nah, ketika kita memahami ada sifat orang misalnya si A si B gitu ya. teman kita lah enggak usah jauh-jauh. Antum pasti punya teman ya. Jamaah juga punya teman. Ketika kita punya teman yang karakter sifatnya itu berbeda, misalnya si A itu sifatnya begini, si B itu begini, ya, si C itu begini. Maka ketika kita mungkin kenal si A kok sifatnya itu baik gitu ya, si B itu kurang baik itu mungkin respon kita pun berbeda, cara kita menyikapinya pun kadang-kadang berbeda, kalaupun berinteraksi pun juga berbeda. Baik, maka pengetahuan terhadap asma wa sifat Allah itu penting untuk bagaimana kemudian kita ini semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh ya, dalam masalah asma wa sifat itu kita mentakwil. Ingat, dalam asma wa sifat tidak boleh apa? Mentakwil. Apa itu mentakwil? Mentakwil adalah syarfu dhahiril ayat wal ahadi sahiha ila maknan akhar batil. Jadi, memalingkan sebuah ayat yang jelas, yang gamblang, ataupun hadis yang sahih ke makna yang lain dan itu adalah makna yang sesat ya maka penting sekali untuk kita melihat bahwa kaidah ahlus sunnah wal jamaah sangat kemudian perhatikan jangan sampai ketika bicara asma wa sifat dia ada sifat apa taktil atau oh, takwil ya kemudian yang kedua adalah taktil sifat taktil itu adalah atau orang yang kemudian dia memiliki taktil jahdu sifatillahi wa nafyuha. Dia menentang sifat Allah, menafikan sifat Allah. Misalnya Allah maha tinggi. Allah berada di, berada di aras. Tiba-tiba dia tidak mengatakan demikian. Bahkan menentang Allah dari langit dan sebagainya. Maka ini sifat taktil yang tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh pula kita ini at ya Apa itu takyif? Ya, takyif itu membagaimanakan Bagaimana kemudian kefiah Allah? Bagaimana kemudian sifat Allah? Ya? Menanyakan begitu Allah demikian dikatakan bahwa Allah itu misalnya berada di aras. Ditanya bagaimana arasnya? Terus bagaimana kondisi di sana dan lain sebagainya? Fahada as soal ya layali kubihi. Ya tidak selayaknya untuk diberikan untuk Allah azza wa jalla. Kemudian yang keempat jangan sampai kita juga terkait dengan asma wa sifat ini kaidah yang mendasar adalah atamsil at membagaimanakan Ya. Uh, tamsil ini menyerupakan, ya, jadi misalnya uh, Allah turun ke langit dunia berarti sama dengan makhluknya, ini enggak benar, ya tidak boleh seperti itu. Nah, sehingga alusun awal jamaah tidak kemudian uh, mengenalkan terhadap seorang muslim untuk kemudian membagi menentang ayat, ya, mendustakan dan lain sebagainya. Maka sikap seorang muslim ketika bicara masalah asma wa sifat, maka dia bisa memposisikan, menempatkan pada pada tempatnya. Dan itu penting mas sekalian. Tapi jemaah sekalian arsadanahu arsadakumullah. Baik, terkait dengan masalah tauhid ya, maka al khulasah simpulannya bahwa perkara yang penting ya kalau anggaplah perkara tauhid itu penting, maka hendaknya seorang muslim memiliki waktu memprioritaskan khusus untuk mendalami, mengkaji terkait dengan bab tersebut. Karena jangan sampai ya seorang muslim yang harusnya dia mengabdi kepada Allah azza wa jalla, beribadah kepada Allah dengan baik, ternyata justru malah dia naudzubillah ya e, eh, ibadahnya tidak benar, bahkan pemahamannya menyimpang dan lain sebagainya. Ini jangan sampai orang oh, naudzubillah semua naudzubillah. Tapi eh, demikian barangkali yang dapat kita sampaikan. Jamaah sekalian, Rahimahumullah, mungkin ada mungkin pertanyaan. barangkali nanti kita tambahkan di sesi diskusi atau pertanyaan. Wallahu a'lam bisshawab. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan. Ustaz? Bismillah, Ustaz. izin bertanya. Ustaz, bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? alaihi wasallam. Setelah diberitahu tetapi orang ini tetap tidak berduri dan tetap melakukan ibadah tersebut. Tapi pertama kewajiban antum atau yang menasihati sudah bebas ya, artinya sudah tidak ada e, hisab nantinya di hari kiamat ketika melihat kemungkaran dia diam gitu. Itu yang pertama. Jadi sudah bagus ya tahapan yang dilakukannya. Terus yang kedua, jika sudah kita ingatkan, kok masih dia berbuat kemungkaran, dia berbuat kebitahan, berbuat kemaksiatan, maka tugas kita ya udah la yukalifullahu nafsan illa wusaha. Jadi kalau saya sudah begitu, ya sudah ikhtiar, sudah berusaha, kok juga dia masih ngulangi, ya udah serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena domainnya itu sudah bukan domain kita lagi. Kalau tadi kita mengingatkan, naam, ya itu bagian daripada tawasobil hak, wa tawa sober. Tapi kalau kemudian memaksakan dia untuk mengikuti apa yang kita inginkan itu bukan domain kita sehingga tidak bisa seorang muslim demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya. Apakah kita diperbolehkan untuk berdebat dengan orang filsafat? Baik. Saya teringat dengan uh, Imam Malik ya, rahimullahu taala ketika bicara masalah debat atau diskusi dengan alul kalam. Alul kalam itu orang yang menggunakan uh, logika. Ya mungkin hari ini mungkin filsafat ya, kurang lebihnya begitu. Imam Malik Rahimahullah taala ketika diajak diskusi atau debat itu beliau uh, tidak pernah mau kecuali mereka mendatangkan argumentasi Al Quran ataupun asuna As yang bisa dipakai sebagai landasannya, ya. Nah, terkait dengan hari ini, bagaimana kemudian kita debat dengan orang filsafat, ya tadi, jika memang eh, kita menggunakan kaidahnya Imam Malik, Rahimullah Ta'ala, ya, tanya dulu. Debat ini dalam bab apa, kemudian argumentasi yang dibangun dari orang filsafat itu apa, yang kemudian bisa kita lihat dulu. ya itu yang kedua. Ini ketiga, bisa juga mungkin dengan cara kita mungkin punya logika yang kuat, pemahaman yang kuat, akidah yang baik, maka, jika memang itu sudah kita milik dan kita bisa memfilter gitu ya, tidak kemudian terpengaruh, maka ya untuk mematakan hujah orang-orang tersebut faali tafadhol ya mungkin bisa dilakukan gitu ya. Wallahu a'lam Baik, tolero, saat, berikutnya ter bagaimana yang harus kita lakukan jika melihat orang yang suka menghina ulama? Baik, <tuh> kalau ya. Jadi kalau ada orang yang istiza uh, al ulama menghina dan merendahkan para ulama, maka ya itu tugas kita untuk mengingatkan kembali lagi ya. Jadi kalimat tawasobil hak, watawasobis sober itu tugas kita. Sebatas itu gitu ya. Sebatas bagaimana kemudian kita mengingatkan saudara kita yang mengejek menghina ulama. Nah, wallahu alam Baik, para kolofikum, jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa yang mengikuti kajian kita, bisa uh, stay tune di uh, hari Senin, kemudian hari Rabu, dan hari Jumat untuk kajian bersama saya dengan kitab yang kita bahas, ya uh, dan hari Jumat di Kitab Al-Firkatun Najiyah. Jangan lupa, bagi para pemirsa, sekiranya memang ada pertanyaan bisa mungkin langsung menghubungi nomor WA yang ada di uh, media masing-masing kemudian atau kemudian ketika live streaming bisa menanyakan ya dengan berikan komentar oh, khair semoga Allah berikan uh, Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat ilmu yang barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh